Assalamualaikum semua, kembali bersama video kali ini aku nak kongsi pendapat aku untuk satu filem dari Indonesia berjudul Ngeri Ngeri Sedap. Aku actually tak faham sangat maksud Ngeri Ngeri Sedap tu. Dia punya tajuk English dalam Netflix is Missing Home. So, lagilah. Macam, okay, that's not helping kan? Sebab Ngeri Ngeri Sedap, Missing Home, pada aku tak make sense. Bila aku baca Ngeri Ngeri Sedap tu, is it macam asam-asam manis? Is it? Okay, sebelum aku start, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang komen dan suggest untuk aku review filem ni. Sebab filem ni really make my day. Filem yang diarahkan oleh sutradara Benny Dion Raja Gug Gug. Sorry bro kalau aku butcher your name. Dan dia pengarah dan penulis untuk filem ni. Dan filem ni adalah filem kedua dia. Tapi based on the quality of this movie, this film, aku rasa macam filem ni diarahkan oleh someone yang really have years of experience. Seriously, pada aku power gila. Untuk filem kedua dah hebat macam ni. Salute lah, salute. Pada pendapatku, dia baik dari segi semua aspek. Kan? Dari segi pengarahan, dari segi penulisan, dari segi art direction, dari segi production. Semualah. Semua tip-top. Seriously. Kan? Bukan puji kosong ni. Memang power. Dan ada satu lagi benda yang paling powerful aku rasa. Dia punya story. Overall story dia. Powerful gila. Satu cerita yang memang nampak simple. Kan? Cerita keluarga. Tapi ada banyak gila value. Kan dia punya value tu sangat tinggi untuk cerita ni. Performance across the board semuanya mantap. Seriously. Mantap. Especially untuk watak Pak Domo tu dengan Mak Domo tu. Aku suka gila dua orang ni. Both of them is the heart and soul of the movie. Dan aku rasa sangat authentic diorang punya performance tu. Aku macam, wow. Aku macam, even though culture tu maybe tak berapa sama sangat, tapi I can relate with these two parents ni. And then performance untuk watak-watak lain, anak-anak dia tu pun nampak macam ada setengah tu macam janggal, tapi kalau kau cuba memahami apa yang diorang cuba sampaikan, kenapa diorang berkelakuan macam tu, memang kau rasa okay, it's so real. And aku boleh gambarkan, okay, memang ada all these character. That's how good dia punya performance overall. Kalau nak cerita pasal production, flawless lah pada aku kan. Flawless. Cinematography dia, music score dia, art direction, editing, semua full mark. Serius, tak ada kelemahan lah pada aku. Serius in term of production tu. And habis tengok filem ni, aku rasa kepuasan yang maksima. Kalau korang tengok dan korang suka cerita yang nak disampaikan tu, aku rasa korang pun akan puas juga. Mula-mula tu memang aku tak sangka aku akan suka cerita ni. Sebab family drama tempatan ni nampak macam senang nak buat kan. Tapi the filmmaker normally have the tendency to dramatize everything untuk this type of story. Sebab it's a mundane story tau. It's not really something exciting happen. Typical filmmaker akan Hollywoodkan dia kan. Akan bagi drama tu lebih-lebih soap opera sikit kan. Sampai kejujuran karya tu hilang. Tapi filem ni dia berjaya mengimbangi kejujuran dan keikhlasan cerita yang nak disampaikan tu. Filem ni dia mengisahkan satu keluarga terdiri daripada Pak Domu dengan Mak Domu bersama anak-anaknya yang kebanyakannya tak sehaluan. Dia ada 4 orang anak, 3 orang lelaki. 3 orang anak lelaki ni dia hidup di perantauan. So yang 3 ni lah tak sehaluan. Aku tak nak sebut nama-nama pelakon tu sebab aku takut aku salah sebut. So, 3 orang anak dia ni yang hidup di perantauan ni, dia orang tak nak balik kampung. Susah lah nak suruh dia orang balik kampung. So, Pak Domu terpaksa cari jalan macam mana nak membuatkan anak-anak dia ni balik kampung. So, that is the basic plot of the story lah. Okay? Pada aku cerita dia tackle so many things. Dari segi penerimaan adat resam, dari segi budaya, kekeluargaan, dari segi mindset di antara old generation and new generation. Macam dalam cerita ni, pada mulanya, yes, nampak macam Pak Domo ni is the antagonist. And sebab dia pakat menipu dengan bini dia
untuk nak bagi anak-anak dia balik. Tapi kenapa dia nak anak-anak dia balik? Mostly sebab dia basically nak jaga air muka dia je. It's not like dia nak jumpa anak dia sebab dia rindu ke apa. And dia nak jaga air muka dia, dia tak nak malu from the community. And then ada juga niat dia untuk confront all the anak-anak dia ni yang tak nak ikut cakap dia. Tapi that's why kita kena tengok from Pak Domu punya perspektif juga kan. Kalau kita based on kita punya mindset yang maybe modern sikit, kita nampak macam okay, that is bad apa yang dia buat. Tapi kita kena faham dia datang dari mana. Dia punya mindset tu datang dari mana. Pada aku, that's the brilliant part of the movie. Movie ni dia tak portray yang the old way is bad and the new way is good. Dia nak kita faham the struggle dari dua-dua pihak. Apa yang kedua-dua kelompok ni face. Apa yang membuatkan diorang ni dilema. Dan aku tak rasa movie ni asking the society and the culture to evolve or change. Because it's not that simple. Yes, towards the end tu dia tunjuk benda tu macam simple lah. Pak Domu tu dia change dia punya mind macam tu je kan. Menerima something yang baru. But the reality is not. Sebab benda tu bukan involve dia saja tau. Dia involve the whole thing. The society, the community, the culture. Tapi itu tak maksud kita patut ignore benda tu. That's the underlying message yang aku dapat from the film lah. Both generation kena pandai cari a common ground untuk face this thing in the future. Kita tak boleh nak salahkan orang muda saja dan kita tak boleh nak salahkan orang tua saja. Kan, masing-masing kena open up and having an open discussion. That is the most important thing, but that is the part yang our culture struggle actually. Dalam cerita ni, yes, we can enjoy cerita pasal macam mana dia nak plan tipu anak-anak dia semua supaya kena balik kampung kan. Yes, we can enjoy that part. It's very fun, it's very playful. Aku memang enjoy gila that part kan, dengan performance Pak Domo tu dengan Mak Domo tu memang soul lah. Tapi the bigger picture of the story pada aku much more important. And the movie pada aku deliver. Ada satu scene tu yang pada aku agak membuka minda sikit masa Pak Domo dengan mak dia duduk sekali dan mak dia cakap lebih kurang macam ni lah, kau hantar anak-anak kau sekolah tinggi-tinggi kat bandar. So kau jangan expect diorang ni semua have the same mindset macam kau. Tak boleh nak samakan anak-anak kau yang belajar tinggi ni dengan budak-budak muda yang hidup dekat kampung. Pada aku deadline memang gila babi make sense. And the fact that mak dia, which is nenek kepada budak-budak ni, yang faham benda tu, pada aku borderline amazing lah kan. Orang tua ni yang boleh have that, boleh ada that mindset. Mungkin dia banyak tengok Netflix apa, I don't know lah kan. Kalau ikut kan, tak make sense lah yang lagi apa senior have that mindset kan. But it's okay, aku terima. Satu lagi scene yang aku suka bila dia sentuh tentang macam mana Pak Domu ni membesarkan anak-anak dia, especially yang lelaki. Basically nampak macam dia tak bagi kasih sayang pun ke anak-anak dia. And they just nak anak-anak dia ikut cakap dia. Tapi apa yang dia buat tu, dia sentuh benda ni. And dia kata apa, macam mana dia besarkan anak-anak dia, dia ikut macam mana bapa dia dulu besarkan dia. So basically they just based on a legacy system. So pada dia tak rasa benda tu salah. So benda tu open your eyes jugalah. Yes, memang betul dia ada dia punya argument. So detail yang kecil-kecil tu aku appreciate bila dia ketengahkan dalam filem. Dan apa yang dia sampaikan tu memang betul, benda ni ada terjadi in real world. And aku tak boleh nak cakap pasal the other side of the world, tapi dekat rantau kita ni basically budaya kita ni ada je persamaan dia kan, Malaysia, Indonesia. So memang orang Malaysia yang tengok cerita ni pun for sure boleh relate dengan cerita yang nak disampaikan ni. Dan sekali lagi aku appreciate dengan the filmmaker ketengahkan topik ni kan. Aku really appreciate, kudos to the director dan the writer. Filem ni mungkin tak dapat memikat hati penonton casual, tapi itu tak bermaksud filem ni tak best. Just dia bukan berada di genre yang popular. Dan kita tak boleh nak salahkan casual penonton jugalah, sebab penonton casual dia nak something yang much more exciting and much more popular, cerita yang agak trendy kan.
cerita yang pasal anak muda, dia akan lebih tertarik dengan filem-filem yang macam itulah. So untuk filem-filem macam ni, kita yang appreciate this type of movie, try to influence penonton casual untuk tengok cerita ni. And that's why aku buat video ni. Aku harap aku dapat menarik someone untuk pergi ke Netflix tengok cerita ni. Ngeri-ngeri sedap. So pada aku filem ni, it's a perfect grounded local family story. Dan aku rate filem ni full mark. Full mark 5/5. Dan rate aku ni tak ada kena mengena dengan filem ni dipilih untuk dihantar ke Oscar. Seriously. Tak influence aku. Aku tengok cerita ni, aku suka dan aku rate full mark. Tu je. Okay? Jujur. Korang percaya cakap aku. Okay? Right, sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton video aku. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kong CD. Ciao.